sarjana dan diploma Universitas Wisma periode 2 tanggal 12 Juli 2017 akan segera dimulai. Rektor beserta ketua dan anggota senat akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
hadirin disilakan duduk kembali. Upacara wisuda dibuka oleh rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara wisuda program doktor, magister, sarjana dan diploma Universitas Negeri Semarang, Rabu 12 Juli 2017 dengan resmi saya buka. Rata-rata lama studi S1 adalah 10 semester.
Rata-rata lama studi lulusan S1 transfer adalah 6 semester. Dan rata-rata lama studi lulusan D3 8 semester. Masa studi tercepat. Masa studi tercepat lulusan S3 adalah 7 semester. Masa studi tercepat lulusan S2 adalah 4 semester. Masa studi tercepat lulusan S1 adalah 7 semester. Masa studi tercepat lulusan S1 transfer adalah 3 semester. Masa studi tercepat lulusan D3 adalah 7 semester. Lulusan termuda S3 adalah 32 tahun. Lulusan termuda S2 adalah 24 tahun. Lulusan termuda S1 adalah 21 tahun. Lulusan termuda S1 transfer adalah 29 tahun. Lulusan termuda D3 adalah 22 tahun. Lulusan tertua. Lulusan tertua S3 adalah 63 tahun. Lulusan tertua S2 55 tahun. Lulusan tertua S1 31 tahun. Lulusan tertua S1 transfer 37 tahun. Dan lulusan tertua diploma 3 adalah 25 tahun. Predikat lulusan terbaik. Lulusan terbaik program sarjana tingkat universitas. 1. Maripan Napitupulu. Program studi ilmu hukum S1. Nama orang tua Biskop Napitupulu. IPK 3,90. Masa studi 7 semester. Predikat lulus dengan pujian adalah lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang atau peringkat 1. Adapun yang peringkat 2 adalah Irene Wardani Kusuma. Program studi pendidikan kimia S1. Nama orang tua Dr. Andes M. Sanggono Kusuma. IPK 3,86. Masa studi 7 semester lulus dengan ujian. Peringkat 3. Ganda Febri Kurniawan. Program studi pendidikan sejarah S1. Nama orang tua Sukir. IPK 3,82. Masa studi 7 semester. Lulus dengan predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program doktor, magister dan diploma tingkat universitas. Nama Hartono Harjarati. Program studi pendidikan olahraga S3. Nama orang tua umur Harjarati. IPK 3,90. Masa studi 7 semester. Predikat lulusan dengan ujian. Terbaik program magister Muhammad Agus Bayino. Program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Nama orang tua Musafak. IPK 3,80. Masa studi 4 semester. Predikat lulusan
diploma Rizky Yusuf Murtado. Program studi desain komunikasi visual. Nama orang tua Sislangkong IPK 3,40. Masa studi 8 semester. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Lulusan terbaik tingkat fakultas dan pasca sarjana. 1. All Fine Lorena. Program studi pendidikan luar sekolah. Nama orang tua Sutrapto SPD. IPK 3,85. Masa studi 8 semester. Predikat dengan ujian adalah lulusan terbaik Fakultas Ilmu Pendidikan. Ika Maria Hairul. Program studi Sastra Inggris. Nama orang tua Priyono BA. IPK 3,79. Masa studi 8 semester. Predikat lulusan dengan ujian adalah lulusan terbaik Fakultas Bahasa dan Seni. Ganda Febri Kurniawan. Program studi pendidikan sejarah S1. Nama orang tua Sukir. IPK 3,82. Masa studi 7 semester. Predikat lulusan dengan ujian adalah lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial. Irene Wardani Kusuma. Pendidikan Kimia S1. Nama orang tua Dr. Andes R. Sanggono Kusuma MS. IPK 3,86. Masa studi 7 semester. Predikat lulusan dengan ujian adalah lulusan terbaik Fakultas MIPA. Ripat Mulansari. Pendidikan Teknik Otomotif S1. Nama orang tua Sukaidi. IPK 3,63. Masa studi 8 semester. Predikat lulusan dengan ujian adalah lulusan terbaik Fakultas Teknik. Iva Karunia Perdani. Program studi Ilmu Keolahragaan S1. Nama orang tua Buana. IPK 3,80. Masa studi 7 semester. Predikat lulusan dengan ujian adalah lulusan terbaik Fakultas Ilmu Keolahragaan. Siti Nur Enda. Program studi Akuntansi S1. Nama orang tua Wahyanto. IPK 3,82. Masa studi 8 semester. Predikat lulusan dengan ujian adalah lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Marita Apitupulu. Program studi Ilmu Hukum S1. Nama orang tua Biskop Apitupulu. IPK 3,90. Masa studi 7 semester. Predikat lulusan dengan ujian adalah lulusan terbaik Fakultas Hukum. Muhammad Agus Prayitno. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S2. Nama orang tua Musafa. IPK 3,80. Masa studi 4 semester. Lulus dengan predikat dengan ujian adalah lulusan terbaik pasca sarjana. Hartono Hajarati. Program studi pendidikan olahraga S3. Nama orang tua Umur Hajarati. IPK 3,90. Masa studi 7 semester. Predikat lulusan dengan ujian adalah lulusan terbaik pasca sarjana program doktor. Sekian laporan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Universitas Negeri Semarang.
dan penyerahan ijazah oleh Rektor didampingi Wakil Rektor dengan akademi kepada wisudawan terbaik. Lulusan terbaik tingkat fakultas dan pascasarjana Universitas Wisma, Fakultas Ilmu Pendidikan, Offline Loreta, Pendidikan Luar Sekolah, IPA 3,85. Fakultas Bahasa Asing, IKA Malian Indonesia, Sastra Inggris, IPA 3,79. Fakultas Ilmu Sosial, Ganda Kepri Kurniawan, Pendidikan Sejarah, IPA 3,82. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Irna Wardani Kusuma, Pendidikan Kimia, IPK 3,86. Fakultas Teknik, Ripah Mulansari, Pendidikan Teknik Otomotif, IPK 3,63. Fakultas Ilmu Olahraga, IPA Karunia Perdana, Ilmu Olahragaan, IPK 3,82. Fakultas Ekonomi, Siti Nur Medan, Akuntansi, IPK 3,82. Fakultas Hukum, Marita Nabilpur, Ilmu Hukum, IPK 3,92. Program Magister, Muhammad Agus Prayana, Pendidikan IPA, IPK 3,82. Program Doktor, Hartono Hajaratno, Pendidikan Olahraga, IPK 3,92. Program Diploma, Rizki Yusuf Murtada, Program Studi Desain Komunikasi Visual, IPK 3,42. Rektor dan Wakil Rektor Akademi Kesehatan Duduk Kembali. Persembahan medley lagu nasional aransemen oleh Antonius Edi Nugroho SPD MPD, Wisudawan Magister Pendidikan Seni Pasca Sarjana. Thank you.
kasih. Gending UNES Konservasi oleh Karawitan Sekar Domas Universitas Negeri Semarang. Wisuda dan penyerahan ijazah oleh Rektor didampingi Dekan kepada Wisudawan Fakultas Ekonomi. Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi dimohon menempatkan diri. Laporan Dekan Fakultas Ekonomi dibacakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak Rektor yang terhormat, dengan ini kami laporkan bahwa untuk masa wisuda periode 2 tahun 2017, lulusan Fakultas Ekonomi yang diwisuda berjumlah 96 orang, terdiri atas Sarjana Pendidikan SPD sejumlah 25 orang, Sarjana Ekonomi SE sejumlah 71 orang. Mereka adalah Program Studi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Akuntansi S1, Eliana SPD, Asmatul Hana SPD, Ana Dewi Fitriani SPD, Septefani Purwitarini Utami SPD, Nanda Nafitul Arifatun Priyati SPD, Isih Akhimatun SPD, Ulisatul Muhafifah SPD, Pendidikan Ekonomi Pendidikan Koperasi Winda Fahrunisa SPD, Heni Setianingrum SPD, Ayu Puspitasari SPD, Darsono SPD, Adeta Beta Palupi SPD, Kurnia Majid SPD, Nur Firanti SPD, Ade Sofiana SPD, Nurnaini Agustika SPD, Elva Eka Ernawati SPD,
Elisa Dwi Kartikasari, S.Pd. Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Ismi Maulida, S.Pd. Rizka Ayuna Fuadia, S.Pd. Oktavian Nugroho Utomo, S.Pd. Nanda Resti Fakhril Al-Ghazi, S.Pd. Sani Mufli Hidayati, S.Pd. Albar Awang Kausar, S.Pd. Muhammad Abdullah Amnan, S.Pd. Program Studi Akuntansi Tegar Tri Prabowo, S.E. Panji Yanuar Banuaji, S.E. Taufan Prihandini, S.E. Atika Sukma Winata, S.E. Trima Apriyani, S.E. Mustaqim, S.E. Muhammad Fikri Aledrus, S.E. Nastiti Rahayuni, S.E. Fatma Widyastuti Nugroho, S.E. Yanuar Dwi Purnomo, S.E. Intan Ika Pradita, S.E. Winarti, S.E. Ifatun Istiqomah, S.E. Nurul Istiqomah, S.E. Fika Fikrotul Hanifah, S.E. Mega Kusuma Aryani, S.E. Astuboro Mumpuni, S.E. Ismail Hasan, S.E. Wiki Surawan, S.E. Rizki Amalia, S.E. Dia Fitri Prihatiningsi, S.E. Kristi Kemala Putri, S.E. Febri Mustikawati, S.E. Ulfa Kusnatun Nikma, S.E. Irma Sulistiani, S.E. Ina Bayu Mardiana, S.E. Ardi Arifianto, S.E. Studi Manajemen Keuangan Muhammad Mikdas Falahi, S.E. Muhammad Naufal Nur Ridho, S.E. Ferdiawan Aji Listianto, S.E. Manajemen Pemasaran Andrian Reki Prasetya, S.E. Siti Waryuni, S.E. Roni Karunia Rahman, S.E. Nindi Azharini Wibowo, S.E. Daya Hilmi Endrawan, S.E. Estina Sari, S.E. Hilmi Ramadan, S.E. Arsi Romadani, S.E. Ulfa Nurjana, S.E. Radik Oto Dewanto, S.E. Ahan Anggradian, S.E. Manajemen Sumber Daya Manusia M. Aulia Rahman Maruzi, S.E. Dimas Rimba Turniawan, S.E. Fahri Eka Surya Fatama, S.E.
Rafika Raraswati SE, Ditya Krishna Yuda SE, Awal Ibnu Haris SE, Aji Indra Dwiatma SE, Studi Ekonomi Pembangunan, Aris Toto Lestia SE, Lutfi Julius Rizka Mustafa SE, Anissa SE, Ivan Bukhtar Sibarani SE, Asila Murdia SE, Wildan Wicaksono Muhammad SE, Aska Fadli SE, Muhammad Rizki Aprilianto SE, Wahyu Utomo Febrilianto SE, Maksum Setiadi SE, Didi Mulya Setiawan SE, Muhammad Fahri Zaki SE, Adi Nur Rahmawan SE, Muhammad Nasohikul Umam SE, Dita Wahyu Puspita SE, Ane Oktaviani SE, Anjas Pranata SE, Bagus Perdana Mulia SE, Sigit Dwi Purnomo SE, Ahmad Fahrudin SE, dan Sarwito Asmorojati SE. Pembacaan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi disilakan duduk kembali. Dirgahayu Wisudawan. Janji Wisudawan oleh Iva Karunia Perdani SOR, lulusan terbaik Fakultas Ilmu Keolahragaan. Janji ini ditirukan oleh semua wisudawan. Hadirin dimohon berdiri. Janji Wisudawan. Kami wisudawan Universitas Negeri Semarang berjanji. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua. Taat dan setia
peradaban bangsa, negara, dan alma mater. Empat, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga bagi kesejahteraan umat manusia. Lima, membina kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab, kepada Tuhan, bangsa, dan negara, serta mengamalkan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyerahan piagam penghargaan serta ucapan selamat kepada lulusan terbaik oleh Rektor, Ketua Senat, dan para Wakil Rektor. Dimohon orang tua lulusan terbaik untuk mendampingi. Lulusan terbaik tingkat Fakultas dan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Lulusan terbaik Fakultas Ilmu Pendidikan, Olfain Loretta, SPD, Pendidikan Luar Sekolah, IPK 3,85, nama orang tua Suprapto, SPD. Fakultas Bahasa dan Seni, Ika Malia Khairunisa SS, Sastra Inggris, IPK 3,79, nama orang tua Priyono BA. Fakultas Ilmu Sosial, Ganda Febri Kurniawan SPD, Pendidikan Sejarah, IPK 3,82, nama orang tua Sukir. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, sekaligus lulusan Universitas Negeri Semarang peringkat kedua, Irina Wardani Kusuma, SPD, Pendidikan Kimia, IPK 3,86, nama orang tua, Dr. Randes R. Sanggono Kusuma, MS. Fakultas Teknik, Ripa Mulatsari, SPD, Pendidikan Teknik Otomotif, IPK 3,63, nama orang tua Swedi. Lulusan terbaik Fakultas Ilmu Keolahragaan, Ipa Karunia Perdani, SOH, Ilmu Keolahragaan, IPK 3,80, nama orang tua Duan. Lulusan terbaik Fakultas Ekonomi, Siti Nur Endah, SE, Akuntansi, IPK 3,82, nama orang tua Wahyanto. Lulusan terbaik Fakultas Hukum sekaligus terbaik Universitas Negeri Semarang, Marintan Apitupulu, SH, Program Studi Ilmu Hukum, IPK 3,90, nama orang tua Bistok Apitupulu. Lulusan terbaik program magister Muhammad Agus Prayitno, MPD, Program Studi Pendidikan IPA, IPK 3,80, nama orang tua Musafak. Lulusan terbaik program doktor Dr. Hartono Hajarati,
program studi pendidikan olahraga, IPK 3,90, nama orang tua, umur Hajaratu. Lulusan terbaik program diploma, Rizky Yusuf Murtada, program studi desain komunikasi visual, IPK 3,40, nama orang tua, Siswanto. Sambutan Wakil Wisudawan oleh Ganda Febri Kurniawan SPD, lulusan peringkat ketiga Universitas Negeri Semarang. Hadirin yang terhormat, pertama dan paling utama, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari yang membahagiakan ini, kami diberi kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan untuk mengikuti acara wisuda program doktor, magister, sarjana, dan diploma periode 2 bulan Juli 2017. Untuk itulah, tiada kata terindah yang dapat kami ungkapkan sebagai wujud pujian dan rasa syukur tersebut selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami muliakan, hari ini adalah hari yang bersejarah dan begitu membanggakan bagi kami. Karena dengan wisuda ini, maka secara resmi kami berhak menyandang gelar doktor, magister, sarjana, maupun ahli madya. Adapun perjuangan menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang hingga wisuda ini berlangsung, semua kami jalani dengan penuh keikhlasan sebagai salah satu bentuk ibadah yang semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi derajat dan keutamaan sebagai manusia yang berpendidikan, bermoral, dan berkarakter. Hadirin yang terhormat, keberhasilan yang kami capai ini tidak terlepas dari jasa dan peran pimpinan universitas, fakultas, dan pasca sarjana, serta dosen maupun tenaga kependidikan di Universitas Negeri Semarang dalam mengasah, mengasuh, mengasihi, dan melayani kami dengan baik dan tanpa pamrih. Sinergisitas dan komitmen mereka untuk memberikan pelayanan prima beserta penyediaan berbagai fasilitas pendidikan di rumah ilmu berwawasan konservasi ini menjadikan kami semakin nyaman dalam belajar. Dengan iklim seperti itulah kami dididik menjadi insan intelektual yang berkarakter, peka serta peduli terhadap sesama dan lingkungan. Hadirin yang kami muliakan, kami menyadari bahwa capaian gelar di atas bukanlah akhir dari segalanya. Bagi kami, ini justru menjadi awal dan modal dasar bagi kami dalam berperan serta untuk ikut membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kedepan, tantangan yang dihadapi bangsa kita semakin berat, yakni harus mampu bersaing dalam menghadapi dinamika situasi kehidupan baik pada ranah lokal, regional maupun pada ranah global. Untuk itu kita bersama harus dapat mempersiapkan diri, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan yang harus lebih berkualitas. Peran lulusan UNES sebagai calon guru maupun vokasi tentu sangat dinanti. Menjadi secercah cahaya yang memberikan harapan dan keyakinan bahwa pendidikan di Indonesia akan lebih baik dan semakin baik. Mudah-mudahan kami diberi kekuatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa alumni UNES adalah generasi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam membangun peradaban bangsa yang luhur, sehat, unggul, dan berbudaya.
Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan singkat ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dengan sepenuh hati kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar dan para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh jajaran pimpinan mulai dari tingkat program studi, jurusan, fakultas, pasca sarjana, dan universitas atas segala pemberian fasilitas dan pelayanan yang prima selama kami belajar di rumah ilmu ini. Kami juga sampaikan permohonan maaf atas segala salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jasa mereka sungguh tak tertebus dengan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai amal ibadah yang diterima dan menjadi berkah dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua, kepada orang-orang yang tercinta, yakni ayah, bunda, suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang senantiasa setia mendampingi dan mendukung perjuangan kami dengan segala yang mereka miliki. Kami hanya bisa mengucap kata terima kasih atas segala ketulusan yang telah mereka berikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami raih ini menjadi salah satu perwujudan rasa terima kasih dan menjadi kebahagiaan kita bersama. Ketiga, dengan sepenuh hati kami turut berdoa agar ke depan UNES dapat mempertahankan dan meneguhkan jati dirinya sebagai rumah ilmu yang berwawasan konservasi, serta menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional yang semakin disegani atas prestasi dan karya-karya keilmuannya. Demikian sambutan kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 12 Juli 2017, Wakil Wisudawan Ganda Febri Kurniawan. Mars Universitas Negeri Semarang.
berkat bidik misi ya Pak. Seandainya tidak ada bidik misi, saya tidak mungkin bisa kuliah di UNES. Karena apa? Karena orang tua saya itu tidak mampu. Akhirnya, alhamdulillah, sekarang saya bisa buka usaha Juni Crispy. 6 bulan, tapi kita alhamdulillah sudah mempunyai 6 outlet. Jadi kalau omset setiap outlet itu kurang lebih 500-600 ribu per hari. 500 kali 6 outlet untuk omset Mr. Cuki selama 1 hari yaitu 3 juta. Cita-cita saya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa sampai saat ini umur saya 22 tahun, orang tua saya itu belum mempunyai rumah. Dan cita-cita terbesar saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan membelikan sebuah rumah yang layak. Layak huni untuk kedua orang tua saya di hari tuanya. Satu itu harus semangat. Harus bergerak. Sekecil apapun gerakannya, sekecil apapun actionnya, itu akan bermakna. Jadilah pribadi yang kuat dan mandiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rezeki sebanyak ini kepada saya. Kemudian terima kasih kepada pemerintah melalui Kemenristek Dikti dengan program bidik misinya sehingga saya bisa kuliah di UNES. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Rektor UNES dan Dekan Fakultas Ekonomi yang juga selaku pembimbing skripsi saya dan seluruh dosen, staff, manajemen Fakultas Ekonomi UNES. Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mensupport saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik. Sebagai dekan Fakultas Ekonomi sekaligus pembimbing Saudara Ulfa, saya merasa bangga bahwa Saudara Ulfa telah menyelesaikan skripsinya tepat waktu dan diwisuda hanya dalam waktu 3,9 bulan. Memang beliau adalah anak yang cerdas, anak yang pintar, dan skripsinya tidak kalah dengan mahasiswa yang S2. Oleh karena itu harapan kami ke depan, dia akan mampu menyelesaikan S2 maupun S3. Di samping kecerdasan dia di dalam berwirausaha. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada Saudara Ulfa, terus kembangkan kewirausahaan mahasiswa yang sudah memberi bekal dari Fakultas Ekonomi untuk bisnis berhadapan dengan para pesaing yang ada di luar. Terima kasih. Kepada mahasiswa kami untuk bisa menginspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghambat, tapi justru memacu untuk berprestasi. Testimoni mahasiswa inspiratif dan berkarakter oleh Ulfa Nurjanah, lulusan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kesempatan yang berharga, di mana saya bukanlah mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi, tetapi saya mendapatkan kesempatan yang berharga ini untuk sharing kisah-kisah saya selama perjalanan kuliah. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor atas kesempatan yang berharga ini. Wisudawan yang berbahagia, sadar atau tidak, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita dapat menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang yang mempunyai reputasi sangat baik dan sangat dicintai oleh masyarakat. Hal ini terbukti bahwa UNES mempunyai pendaftar terbanyak dan mendapat ranking 7 di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Hebat bukan? Hadirin sekalian, saya dan mungkin beberapa wisudawan di sini adalah mahasiswa yang berasal dari bidik misi. Jika bukan karena bidik misi, saya tidak mungkin dapat berdiri di sini dengan bangga dan menyelesaikan studi saya dengan gelar Sarjana Ekonomi. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia, Kemenristek Dikti yang sudah menginisiasi program Bidik Misi, sehingga kita dapat menyelesaikan studi dengan baik. Saya masih ingat betul dulu ketika saya pertama kali datang ke UNES.
dengan saku yang sangat minim, dan saya sempat numpang di kontrakan senior. Saya minder dulu dengan tampilan saya yang cerumut, yang culun, dan harus bersanding dengan teman-teman yang cantik, yang tampan, yang mempunyai materi berkecukupan. Tetapi saya mengesampingkan hal itu karena apa? Tujuan saya ke sini adalah untuk meraih cita-cita saya. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya di usia senja mereka. Kemudian berkat bimbingan para dosen, dosen ekonomi khususnya manajemen, dan juga seluruh teman-teman yang ada di sini, saat ini kami sedang menjalankan bisnis atau usaha, yaitu yang kami beri nama Mr. Cuki. Alhamdulillah berkat bimbingan dan fasilitas dorongan support yang saya dapatkan hanya di UNES. Hanya di UNES. Saat ini kami sudah mempunyai 6 outlet. Dan alhamdulillah omset rata-rata per bulan Mr. Cuki adalah sebesar 90 juta rupiah. Nominal ini mungkin tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain yang lebih maju. Tetapi saya tetap bangga dan bahagia, karena yang utama adalah kebermanfaatan usaha. Jadi saya memberdayakan karyawan dari mahasiswa. Dan yang sering saya tekankan ke teman-teman, bahwa di sini adalah bukan hanya kita bekerja, tetapi jadikanlah ini sebagai sarana untuk belajar dan berkembang bersama, seperti itu. Di sini saya berdiri dengan kesempatan yang berharga, bukan untuk pamer, tetapi saya ingin memberikan atau men-sharing kisah saya yang saya harapkan dapat menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan dan juga adik-adik saya yang masih di bangku kuliah, masyarakat umum, bahwa ketidakmampuan secara ekonomi itu bukan kelemahan kita, tapi jadikanlah itu sebagai motivasi diri kita. Jika kita bisa, teman-teman di luar sana pasti bisa. Hidup mahasiswa. Terakhir dari saya, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya. Kemudian banggalah menjadi UNES, banggalah menjadi warga negara Indonesia, banggalah dengan Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu kita, merah putih dan undang-undang yang harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato wisuda oleh Rektor. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu seluruhnya, terutama para pendamping, para orang tua di kampus UNES ini, Rumah Ilmu Pengembang Peradaban. Dan terima kasih atas kepercayaan untuk menitipkan, untuk menambatkan putra-putri pendamping untuk kuliah di UNES ini dalam sebuah proses yang cukup panjang, dan alhamdulillah pada siang hari ini berbuah manis, mendapatkan sukses untuk meraih gelar AMD, Sarjana, Magister, dan Doktor. Yang diwisuda pada hari ini hampir dari seluruh pelosok Nusantara, dari timur sampai kemudian ke barat, ada yang dari Aceh juga, salah satunya adalah Wakil Bupati Aceh Barat, telah lulus wisuda program doktor di Pasca Sarjana. Pak Wir 1 sudah melaporkan yang diwisuda pada hari ini sejumlah 1.498. UNES bersyukur dan bangga dapat mempersembahkan
kepada Indonesia, putra-putri terbaik yang hari ini diwisuda. Dan ada yang paling muda, ada pula yang paling tua, 66 tahun masih sekolah. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Ada yang terbaik dan insya Allah semuanya terbaik. Dan UNES bangga karena wakil wisudawan terbaik Mas Ganda ini adalah mahasiswa yang berprestasi karena dia aktivis dari BEM FIS dan lulus cepat serta IPK tertinggi. Kemudian ada juga aktivis-aktivis yang lain yang hari ini juga diwisuda. Ada, saya bacakan beberapa nama selain Mas Ganda. Ada Mas Ahmad Fauzi, Ketua BEM. Kemudian ada Mas Ahmad Abdussalam. Kemudian Ulfa juga yang tadi sudah menyampaikan testimoni. Dia adalah seorang aktivis dan sekaligus wira usahawan muda yang memberikan inspirasi kepada anak-anak muda di Indonesia untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jangan jadikan kemiskinan sebagai keluhan, tapi sebagai ikhtiar untuk diputus mata rantainya agar kita mampu mengembangkan peradaban. Mahasiswa UNES memiliki komitmen menjadi mahasiswa yang berprestasi dan prestasi-prestasi juga telah diukir selain prestasi kepemimpinan dengan aktivitas di BEM juga UKM seperti Mas Haikal dari Mendua, kemudian Al Hikmah, ada Mbak Rohayati dari Pramuka, ada Isma Ayu dan juga Umi. Ini prestasi-prestasi yang mereka kuliah tapi juga mengembangkan kepemimpinan di dalam kegiatan di BEM dan juga di UKM. Tapi juga mereka berprestasi selain prestasi akademik yang masing-masing tadi wakil mahasiswa terbaik dari 8 fakultas dan 1 program pascasarjana dan juga diploma adalah yang terbaik dari aspek prestasi akademik karena lulus dengan predikat pujian atau cum laude. Dan di antara mereka juga lulus tepat waktu, bahkan lebih cepat, yaitu 1 semester. Jadi 7 semester sudah selesai. Dan mereka juga berprestasi serta aktif. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah peningkatan bagi mahasiswa UNES, ada peningkatan bagi mereka untuk semangat dalam belajar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ulfa, selalu bersemangat dan jangan berhenti bergerak, walaupun kecil, selalu bergerak untuk memberikan manfaat, maslahat kepada dunia, walaupun kecil. Kecil, 1 langkah demi 1 langkah, tentu akan berarti menjadi langkah yang panjang. Juga ada yang berprestasi dalam berbagai kejuaraan, seperti Lili Nurindah dari FBS, juara ketangkasan bahasa Tionghoa. Kemudian aktif juga di Rebana, ya tepuk tangan ini. Mana Mbak Lili? Ada juga Mbak Elva Eka dari Fakultas Ekonomi, juara di PIMNAS. Juga ada Anggoro Kris Wanto, FIK, juara karate. Dan ada prestasi-prestasi yang lain yang tidak bisa saya bacakan di sini satu persatu. Ini menunjukkan bahwa UNES semakin berkembang. Karena itu tadi saya bangga Mas Ganda menyebut secara fasih komitmen UNES ke depan sebagai rumah ilmu, sebagai universitas yang didirikan
atas pilar-pilar keilmuan, dan justru dengan ilmu kita akan meraih kemuliaan. Tanpa ilmu kita akan meraih kenistaan. Karena itu kembangkan terus ilmu, dan UNES dengan Tridharma perguruan tingginya tentu didirikan atas pilar-pilar keilmuan. Karena itu disebut rumah ilmu. Dan bukan sembarang rumah ilmu, karena UNES memiliki karakteristik, karakter jati diri yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia juga dunia sebagai kampus konservasi. Karena itu UNES mendapatkan penghargaan dari Green Metric UI sebagai kampus terhijau yang keenam di Indonesia. Dan juga berbagai-berbagai prestasi yang lain yang telah ditorehkan UNES sebagai kampus konservasi. Selain itu juga UNES tidak hanya sebagai kampus konservasi yang dikenal di Indonesia, tapi terus berkembang untuk bisa dikenal di dunia dengan semangat reputasi internasional. Jadi UNES adalah rumah ilmu yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Kemudian pada hari ini saya ingin mengajak pada para wisudawan yang semuanya saya banggakan untuk selalu melakukan inovasi atau bangkit dari inovasi. Indonesia harus bangkit dengan inovasi, inovasi yang memberikan kemaslahatan kepada dunia. Selama puluhan tahun, dunia telah melihat ke Barat, ke Eropa dan Amerika untuk kepemimpinan global. Namun sekarang ini telah terjadi pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Kita melihat kebangkitan China, Taiwan, Singapura, dan sejumlah negara Asia lainnya. Di negara Afrika, investasi terbesar dari China. Kemudian berbagai prestasi China menunjukkan bahwa di negara Brasil, di Amerika, investasi terbesar juga dari China sebagai mitra dagang terbesar di Brasil. Kita melihat bahwa prestasi menakjubkan China dalam percaturan global tidak bisa dilepaskan dari inovasi yang awalnya adalah inovasi di bidang politik ekonomi yang terus berkembang ke inovasi teknologi dan bidang lain. Perubahan cara hidup manusia selalu dipengaruhi oleh temuan teknologi. Inovasi mengantar umat manusia merambah kehidupan baru yang belum pernah dibayangkan. Fakta demikian membuat inovasi tak bisa diabaikan. Jika sebuah komunitas bangsa ingin bangkit meraih kemajuan, maka kata kuncinya adalah inovasi. Beberapa catatan sejarah menunjukkan teknologi menjadi hulu perubahan peradaban. Abad informasi dimulai dengan penemuan mesin cetak. Kemudian abad industri dimulai dengan penemuan mesin uap, James Watt. Kini internet, yang kemudian media sosial juga telah mengubah cara manusia terhubung satu sama lain ke tahap yang benar-benar baru. Hadirin yang saya hormati, upaya di dalam mengembangkan Indonesia yang memiliki daya saing tentu harus dilakukan dengan inovasi. Dan inovasi ini perlu dilakukan dengan upaya pengembangan riset atau penelitian. Dan UNES sebagai perguruan tinggi
yang merupakan perguruan tinggi yang unggul dengan IPTA, tentu selalu berusaha untuk mengembangkan inovasi di dalam upaya mengembangkan atmosfer akademik UNES yang memungkinkan menciptakan suasana yang kondusif bagi setiap insan di UNES untuk berpikir kreatif, menghadirkan gagasan-gagasan baru yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk temuan-temuan baru, riset-riset baru yang dapat mendongkrak inovasi di Indonesia. Berbagai prestasi ini sudah diraih oleh dosen, oleh mahasiswa yang mereka mendapatkan penghargaan-penghargaan di dalam karya kreatif mahasiswa dan juga karya-karya inovatif mereka. Kita sadar bahwa kemajuan perguruan tinggi seperti UNES ini tentu bermuara kepada seberapa besar inovasi yang dilakukan. Dan itu bermuara kepada SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Karena itu kami berharap pada seluruh wisudawan teruslah belajar, teruslah semangat, teruslah bergerak, teruslah mengembangkan manfaat bagi kemaslahatan kepada masyarakat. Semakin para wisudawan, para alumni UNES bergerak memberikan manfaat dengan inovasi, maka reputasi UNES pun akan berkembang. Satu orang mahasiswa yang meraih reputasi di tingkat nasional tentu akan mendongkrak UNES yang besar ini semakin besar. Dan sebaliknya, jika ada satu wisudawan yang kemudian mencorengkan nama yang kurang positif di dalam kancah nasional, misalnya salah satu contohnya alumni UNES yang terlibat narkoba, maka seluruh UNES akan gelap gulita. Ada seorang alumni UNES yang melakukan upaya bergerak dari Pemalang menuju ke Mekah untuk berjalan kaki agar dapat beribadah haji. Dan kemudian media mengabarkan bahwa ini alumni UNES. Dan UNES pun akan berkembang. UNES pun akan naik nama besarnya. Itu hanya sekedar berjalan. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti sampai ke Mekah untuk haji periode ini. Nah, apalagi seperti wisudawan yang kemudian bergerak di instansi masing-masing, bergerak di dunia korporasi, di bisnis, dan mereka memberikan manfaat dengan menambah karyawan atau kemudian memberikan manfaat pada ilmuwan-ilmuwan baru yang ada, tentu nama UNES akan berkembang. Sebaliknya juga jika ada alumni UNES, apalagi mahasiswa yang terlibat radikalisme, maka UNES pun akan terkena dampak mendung dan berkabut di UNES. Maka jadilah para wisudawan matahari yang bersinar, menyinari Anda sendiri, menyinari keluarga, menyinari masyarakat, dan Anda juga akan menyinari UNES sebagai rumah ilmu dan menyinari Indonesia. Jadilah matahari yang terus menyinari untuk kemaslahatan, keilmuan, dan kemanusiaan. Kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada para wisudawan dan mudah-mudahan ilmu yang telah Anda dapatkan di kampus UNES ini memberikan manfaat bagi Anda, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi Indonesia. Serta juga memberikan maslahat bagi dunia yang mengantar Anda kepada kemuliaan di dunia, juga kemuliaan di akhirat. Kami bersyukur atas peran Anda selama ini dan memberikan maslahat bagi UNES yang semakin dikenal dan bereputasi di tingkat nasional dan juga internasional. Jayalah wisudawan, jayalah UNES, jayalah pendidikan Indonesia, selamat dan sukses. Semoga Allah
meridhoi ikhtiar saudara semuanya. Sebagai penutup, saya ingin menutup dengan pantun, mentari pagi bersinar terang, rembulan malam masuk peraduan. Selamat untuk para wisudawan, semoga meraih sukses lebih gemilang. Kampus UNES, kampus konservasi. Gegap gempita mendorong reputasi. Wahai wisudawan, teruslah mengukir prestasi, membangun Indonesia yang kita cintai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu syukur. Dewi SAG MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا ربي Tuhan pemelihara jagat raya ini, Engkaulah Zat yang maha kuasa lagi maha kaya, tempat semua makhluk menyampaikan puji dan doa atas ridhamu. Ya Allah, kami keluarga besar Universitas Negeri Semarang dapat bermunajat bersama pada hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Engkau dengan melaksanakan upacara wisuda periode 2 tahun 2017. Ya Allah, ya Sami'u ya Basir, Tuhan yang maha mendengar dan maha memandang, dengarkan dan kabulkan doa kami agar UNES menjadi tempat yang aminan. Pandanglah kami semua dengan pandangan yang penuh dengan rahmat-Mu agar kami mudah dalam melaksanakan visi dan misi Universitas Negeri Semarang menjadi universitas berwawasan konservasi
bereputasi internasional yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, hanya Engkaulah yang pasti mengabulkan doa-doa kami. Dengan pencapaian gelar akademik kami ini, kami memohon mudahkanlah urusan kami, balaslah jerih payah kedua orang tua kami, tinggikan derajat dosen dan guru yang telah mengajar, mendidik dan membimbing kami, serta selamatkan pemimpin kami. Semoga amal kebaikan mereka menjadi amal jariah yang tiada putus pahalanya di sisi Engkau. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Upacara wisuda ditutup oleh rektor. Alhamdulillahirabbil alamin. Upacara wisuda program doktor, magister, sarjana dan diploma Universitas Negeri Semarang Rabu 12 Juli 2017 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Rektor beserta ketua dan anggota senat akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Beserta ketua dan anggota senat meninggalkan ruang upacara. Hadirin yang berbahagia, usai sudah upacara wisuda periode 2 tahun 2017 Universitas Negeri Semarang. Dirgahayu wisudawan Universitas Negeri Semarang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.